yang dinanti-nantikan telah tiba. Pemain asing terakhir Madura United telah bergabung dengan tim yang berjuluk Laskar Sapi Kerap ini di Jakarta. Dia adalah bek asal Brasil, Cleberson Martins de Souza, yang diperkenalkan secara resmi pada hari Sabtu 4 Juni 2022. Bergabungnya legion asing dari negeri Samba tersebut kian menguatkan sentuhan Jogo Bonito di tim yang berbasis di Pulau Garam ini. Cleberson menceritakan dirinya mendapatkan tawaran dari Madura United lalu langsung menerimanya sebab melihat tim tersebut masuk kategori tim besar. Selain itu, dia langsung mematok target ingin berprestasi bersama dengan Slamet Nurcahyo dan kolega, bahkan langsung ingin juara di musim pertamanya di Indonesia. Eu vi uma oportunidade de estar vindo aqui para a Ásia. Saya lihat kesempatan untuk datang untuk main di sepak bola Asia. Recebi um convite que era uma equipe grande aqui da Indonésia. Saya dapat undang dari tim besar di Liga Indonesia. E resolvi aceitar o convite do Madura. Então saya terima undangan dari tim Madura United. E espero ganhar títulos aqui com o Madura. Então saya ingin berprestasi dan bisa jadi juara bersama Madura. Sebelumnya, Cleberson hanya bermain di Brasil bersama dengan Atlético Paranaense, Sport Recife, CSA, Juventude, dan Ituano. Madura United merupakan klub pertama di luar negeri Samba itu. Adinda Salsabila, Syahid Mujitahidi, KMFV Sport melaporkan.